Pasti bahaya. Polis lah. Semua muka dah kecut kan. Exhaust open. Jangan tahan sudah bang. Aku ni dalam exhaust kuat ni. Stop je bang, stop je pun polis. Tak payah bagi lalu dah pun polis. Okay cuy. Please jangan hujan please. Oh man, ngahit dah gelap man. Oh man, masuk lane pula man. Nanti dulu man. Siapa suruh salah lane man. Nampak sebenarnya berpusu-pusu balik dari tempat kerja untuk balik berbuka puasa. Atas tu takut jam. Ya aku bawa motor R25 ni. Aduh kalau jam ni susah sikit lah. Sebab R25 dia berat. Sakit tangan tu kalau nak kontrol R25 waktu jam ni. Uish, dia punya henjut. Oh Allah, bengong lah Toyota tu. Orang dah hijau pun lalu kat. Bongok betul. Dah tu bodoh kat. Dah tua pun bodoh. Orang dah hijau kot. Kita orang dah jalan tu. Dia boleh masuk. Nampak bijak bro. Tak nampak bijak sangat. Dia ingat nampak bijak tu sebenarnya. Tapi sebenarnya nampak kebodohan ni amat sangat. Nanti dulu kat. Kau tak henti pergi signal ke? Aku memang selalu lah tak puas hati dengan golongan-golongan macam ni. Nampak sangat kita orang nyawa kita orang ni murah. Kita orang dah ikut tapi like. Orang lain tak ikut tapi like. Itu kita orang yang kena. Yang kena apa? Accident. Kita orang kena langgar. Eh selong motosikal ni. Haa nampak? Ini ni hati-hati lah. Banyak ragam kadang-kadang nak tukar lane apa semua ni. Nak buat dah laju pun tak boleh lah. Sebab tu aku macam malas nak bawa. Oh, sampah tu. Mesti dia mana. Hei, akak, akak. Tadi abang ni akak pula. Kelakar lah. Allah, terkejut aku. Astaga, terkejut aku. Hai, sebab aku dah jangka dah. Slow semacam je tadi kan. Dia tiba-tiba call in. Please, jangan lebih daripada line please. Ah, jangan lebih daripada line ya. Ah, tuan-tuan dan puan-puan. Ah, jangan lebih daripada line. Itu dia saya minta. Kita ikut je lah. Jam pun jam lah. Rasa memang jalan ni memang favourite aku sekarang. Tapi aku rasa jen ni bukan sebab apa ni. Tapi light ni. Ni jalan ni dia besar eh. Jalan ni besar. So bila jam macam ni, dia banyak ruang lah untuk motor. So aku tak takut sangat lah. Lepas tu depan tu jadi 3 lane. Nah, jadi 3 lane dia jadi mengecil sikit lah. Dia jam pun sebab tapi light depan tu je. Tak ada apa pun. Lepas tapi light tu, lancar je.
Aku terpaksa tutup saya mirror pasal tadi tak muat. Sempat lah juga tadi aku buat. Ini untuk menyelit je lah. Untuk posisi macam ni, untuk menyelit saya mirror lipat. Kereta besar-besar kan, susah nak masuk. Dah ada 5 selalu buat macam ni lah. Saya mirror lipat ni. Ha, sini kan. Tak kisah dah saya mirror lipat. Kalau saya mirror capang tu lagi lah. Tak kisah lah, tak kena saya mirror, insyaAllah. Ha, sini baru kita buka. Macam tu lah. And dah ada 5 selalu buat macam tu. Molek-molek saya mirror tak ada langsung. Bahaya lah, tak ada langsung. Eh, terkejut kau ada orang tak jalan. Ramai tanya mana glove bang. Glove aku dekat sebelah je. Ya Allah, eh, aku buat glove. Aku letak lah dekat Dekat windshield ni. Tu bawa-bawa-bawa hilang pula sebelah. Allah, takkan nak pakai sebelah je kan. Kena belilah tempatnya. Bukan sebab aku sejuk, aku tak sejuk apa. Sebab glove tak ada. Aduh, takpelah, nanti aku beli lah. Tunggu KNSP masuk. Yelah, sponsor tak ada. Beli lah sendiri kan. Ush, mahal jam ni. Apakah hand jam ni? Nak ke mana semua ni? Ada bazar ke? Eh, jarang jam kat sini. Tiba-tiba lain jam lah. Push. Kejut abang tu. Tengok sikit orang. Ui, sabar lu bang. Sabar lu bang. Mana kedai dia? Nasi daging. Oh, ni ni. Apa congek ni? Tak ada sedar. Congek gila. Persusun. Woi, 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 woi. Lek lu, jangan masuk kiri, jangan masuk kiri. Oh, sedap dia masuk kiri. Tell me.